Halo, ketemu lagi dengan gue Mike, masih di channel yang sama. Hari ini masih di Pudak. Dan hari ini saya dipinjamkan sebuah alat yang namanya kuadran. Ya, apa itu kuadran? Kuadran itu adalah sebuah alat yang berbentuk square atau persegi yang terbuat dari logam. Mungkin di sini dari aluminium ya, karena lebih lembek. Alat ini digunakan untuk menggambarkan, mendeskripsikan biodiversity atau keanekaragaman makhluk hidup yang ada di seluas area ini. Kita ambil contoh di meja ini aja. Ya. Oke. Setelah saya kencangkan skrunya supaya dia fix. Kita tahu bahwa di square ini berukuran 50 cm kali 50 cm. Dan di dalam luas area ini kita akan lihat ada berapa organisme yang terdapat di dalam area tersebut. Karena saya melakukan percobaannya tidak di luar ruangan, saya menggunakan peralatan yang ada saja di meja ya. Jadi, ternyata di dalam area ini terdapat sebuah buku, sebuah alat tulis, dua buah smartphone, sepotong batang daun, tas, dan pewarna. Tiga buah pewarna. Keanekaragamannya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 keanekaragaman. Tapi ada berapa unit yang ada di sini? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Jadi dari 9 unit terdapat 6 keanekaragaman. Mungkin kira-kira cara kerjanya seperti itu. Buat yang mau lihat bagaimana menggunakan alat ini, boleh ikut saya ke kebun nanti. Saya akan buat juga video di kebun. See you.